Selamat siang. Hari ini hari Selasa tanggal 15 Agustus tahun 2023. Saya berada di Klaster Sofia Rajek. Di belakang saya adalah pintu utama. Di sana klaster yang dilengkapi dengan pos security 24 jam. Dan ini adalah jalan cor beton sehingga lalu lintas kendaraan bisa lebih terjamin. Kita coba lihat rumah contohnya. Nah, ini carport mobil untuk para penghuni sehingga tidak perlu direnovasi lagi. Kita lihat bagian dalamnya. Ini adalah kusen baja yang dilengkapi dengan pintu berbahan UPVC sehingga rayap tidak akan menggerogoti pintu ini dan tidak berubah baik situasi hujan maupun panas. Nah, ini adalah ruangan. Kemudian untuk kamarnya sendiri ada dua, ini kamar depan, kemudian ini kamar yang kedua. Nah, kemudian ya. Dan ada kamar mandinya, klosetnya masih jongkok karena ini masih KPR subsidi. Kita coba lihat. Nah, untuk pintu-pintunya sendiri semuanya sudah UPVC. Jadi mulai pintu depan, kamar belakang, kemudian pintu yang ke arah belakang ini pintunya sudah UPVC dan kusennya kusen baja, kecuali mungkin kamar mandi ya, ini UPVC. Dan ini adalah ruang belakang yang bisa dimanfaatkan nanti untuk cucian piring dan saluran pembuangan air kotor dan air bersih sudah disiapkan. Kemudian colokan listrik juga sudah ada nanti untuk memasak. Kemudian bagian sini bisa dimanfaatkan nanti untuk areal jemur. Areal jemur cukup luas sekali. Dan perlu diketahui klaster Sofia berada di lingkungan yang sudah hidup. Depannya persis adalah Green Radik Residen. Kemudian beberapa klaster lagi masih ada di belakangnya. Termasuk tidak jauh dari jalan besar. Baik, demikian informasi dari saya. Terima kasih. Salam.